teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas yaitu pola aspiran yang part kedua, yaitu berarti hari ini jam 3 sore ya di original server. Pada tanggal 10 Agustus hari ini jam 3 sore bakal ada ronde kedua. Totalnya kalian bisa mendapatkan 16 tiket dengan top up 250 diamond. Dan kalau mau menyelesaikan dengan weekly diamond pass, beli 3 kali saja. Oke, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan inti videonya, buat kalian yang belum top up diamond, murah dan aman, langsung aja di lapakhuda.com teman-teman ya. Jangan lupa ya, kode promonya Idura, itu pasti termurah teman-teman ya. Langsung aja cek di deskripsi video saya. Cara top up diamond di Lapak Kuda, langsung aja masuk ke Instagramnya, cek link di bio-nya. Kalian tinggal klik aja teman-teman ya. Nanti kalian bakal diarahkan ke sini, klik menu website. Nah, nanti bakal diarahkan ke website top up-nya. Banyak game yang kalian mau top up, Honor of King, Mobile Legends dan lain-lain itu pasti banyak di sini dan pastinya termurah, aman yang saya rekomendasikan. Jadi jangan lupa untuk top up di Lapak Kuda teman-teman ya. Berikutnya kalian tinggal pilih kalau Mobile Legends ada joki dan lain-lain, pokoknya lengkap lah teman-teman ya. Cara top up diamond Mobile Legends, kalian tinggal masukkan ke Mobile Legends-nya, klik di situ masukkan game ID, server, nama WhatsApp. Berikutnya klik weekly diamond pass, itu harganya cuma 25 ribuan saja. Jangan lupa untuk masukkan kode Idura ya teman-teman ya, di bawah masukkan kode Idura untuk mendapatkan promo pastinya. Kode promonya Idura, berikutnya tinggal pilih pembayaran dan di bawah langsung konfirmasi pesanan. Itu diamondnya otomatis masuk dalam hitungan detik. Top up di Lapak Kuda. Cek link di deskripsi video saya. Oke teman-teman, jadi kita bakal ngebahas pola ronde kedua yang dimana di sini kalau kita lihat pola saya baru 20 kali draw ya teman-teman ya. Yang dimana pola pertama saya itu dari nomor 3 ke nomor 1. Nah jadi di sini sepertinya pola saya ini bakal 50 kali draw teman-teman ya. Kok bisa bang? Biasanya sih kalau polanya dari 3 dan saya udah lihat pola yang akan saya kasih hari ini, itu kayaknya pola saya di 50 kali draw ya, sepertinya kita bakal sedikit rungkat lah teman-teman ya di event aspiran unit ini. Dan kalau hari ini di 10 kali drawnya di atasnya belum dimiliki pada 10 draw pertama, dijamin memperoleh skin epic atau di atasnya yang belum dimiliki pada 10 draw pertama ya. Jadi kalau udah draw selanjutnya duplikat nggak sih teman-teman ya. Oke lanjut, kita bakal ngebahas pola sesuai skin yang kita bakal dapatin. Lanjut, pertama-tama di sini ada pola 2212, itu bisa mendapatkan yaitu skin Pani ya. Di sini kalau polanya 2212 itu bisa dapat skin Pani sih teman-teman ya, itu saya udah lihat dari orang-orang yang ngegacanya. Lanjut, di sini ada pola, ya ini ada pola 30 kali draw, ya ini ada triple 3, yaitu bisa dapetin, yaitu skin Pani juga. Tapi kalau udah dapat skin Pani gimana bang? Diganti dengan skin aspiran yang belum kalian miliki ya. Kalau misalkan di pola 33 itu kalian dapat dan skin Paninya udah dimiliki, dijamin mendapatkan skin aspiran yang belum kalian dimiliki ya. Lanjut, di sini ada pola 322. Ya ini pola 40 kali draw lagi. Ini kalian dijamin mendapatkan skin Pani. Kalau udah punya skin Pani, dijamin mendapatkan skin lainnya yang belum kalian miliki, skin aspirannya. Lanjut, pola 2333. Ya polanya dari nomor 2 terus selanjutnya ke triple 3 ya. 2333 yaitu pola 40 kali draw. Banyakan sih ya pola 40 kali draw, hampir 99% sih menurut saya teman-teman ya. Lanjut pola 3133, yang pertama dari nomor 3 dulu ke nomor 1. Nah, di sini punya saya itu kan pertama dari nomor 3 dulu, selanjutnya ke nomor 1. Kalau semisalkan hari ini saya 10 kali draw, polanya ke nomor 3, ya berarti saya bakal di posisi nomor 3 lagi dan saya bakal mendapatkan skin Pani, tapi saya Paninya udah punya, kemungkinan besar punya saya di sini bakal mendapatkan skin Layla, yaitu pola 3133. Ya pola saya kan 3, 1, ketiga lagi kalau hari ini ya draw. Kalau polanya kedua nanti bakal ada pola lagi. Lanjut, di sini bakal ada pola 21333. Ya ini ada pola. Nah, makanya itu kalau dari nomor 2 sering kali ya polanya itu di 50 kali draw. Pola 21333. Ya ini dapatnya sih skin Pani. Ya 50 kali draw teman-temannya, mahal juga ya 50 kali draw. 2 ronde kayaknya agak kekejar ya. Harus pakai tips hemat sedikit lah. Lanjut, pola 32322, 50 kali draw lagi. Ya di dalamnya sih bakal dapat ya, berarti di nomor 2 ya polanya, karena nomor 3-nya itu cuma 2 biji dan nomor 2-nya ada 3 biji ya kan. Polanya 32322.
Lanjut, di sini ada pola 21311, 50 kali draw lagi teman-teman ya. Ya, ini awalnya dari nomor 2. Makanya kalau pola dari awal nomor 2, ya biasanya sih ya 50 kali draw ya teman-teman ya. 21311. Selanjutnya di sini bakal ada pola 3323. Nah, di sini kalau semisalkan kita pola di nomor 3-nya 2 kali, ke nomor 2 sekali dan ke nomor 3, itu otomatis dapatnya skin aspiran yang si Ruby 3323. Polanya sih lumayan keren ya, teman-temannya 40 kali draw. Lanjut, pola selanjutnya di sini ada pola 2212. Ada pola yang dimana pertamanya dari nomor 2, kedua lagi, ke 1, ke nomor 2. Ternyata di nomor 2 juga ada yang cuman 40 kali draw. Ya nggak bisa ditentuin sih pola dari manapun. Terkadang gitu kan teman-teman ya. Terkadang pola kita udah benar, terkadang meleset juga gitu. 2212. Lanjut, pola 31233. Ya ini ada pola ruby lagi ya, skin ruby lagi. Karena ini ada 50 kali draw. Pertama dari nomor 3 dulu ke nomor 1 ya. Nah, punya saya kan dari nomor 3 ke nomor 1. Bisa jadi aja pola saya yang seperti ini teman-teman ya. 31, kalau semisalkan nih hari ini jam 3 sore saya ke nomor 2 ya, otomatis itu saya bakal mendapatkan pola 50 kali draw. 32 31233. Lanjut, di sini ada pola 311. Ya, kalau bisa juga nih pola saya ada dari nomor 3 ke nomor 1 ke nomor 1 ke nomor 1. Kalau semisalkan hari jam 3 sore dari nomor 3 ke nomor 1 dan hari ini jam 3 sore saya ke nomor 1, otomatis pola saya 40 kali draw, 3111. Selanjutnya di sini bakal ada pola 1211. Pertama dari nomor 1 dulu ke nomor 2, ke nomor 1 ke nomor 1. Nah, ini pola kalian nih. Kalian pasti ada yang pola 1211, dapatnya skin ruby ya teman-teman ya. Lanjut, pola 12322. Wow, ini nih dari nomor 1 dulu ke nomor 2, ke nomor 3, ke nomor 2 lagi. 12322, 50 kali draw, dapatnya skin ruby. Lanjut, ruby sih lumayan banyak ya. Ruby lagi nih, 22333. Ini ada pola dari nomor 2 teman-temannya ke nomor 2 lagi, ke nomor 3-nya 3 kali. Totalnya ada 50 kali draw. Selanjutnya di sini ada pola 2122. Ya, punya saya sih nggak ada di nomor 2 ya. Ini ada pola 21222. Ada pola di 40 kali draw. Selanjutnya di sini bakal ada pola yang 3233. Ini dapatnya ruby lagi. 32333. Ada pola 32333 teman-teman ya, ruby ya dapatnya. Selanjutnya di sini ada pola 1131. Yang pertama dari nomor 1 dulu teman-teman ya, ke nomor 1 lagi, ke nomor 3, ke nomor 1. 1131. Selanjutnya ada pola 2111. Ini dapatnya skin Layla ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ya sih, punya saya dari nomor 3 ya. Tapi nggak apa-apa kan, diprioritaskan yang dimana kalau udah dapat skin aspirannya, yang dimana belum dapat skin Layla, saya dapat skin Layla sih nantinya. 2111. Selanjutnya pola Layla lagi, 1222. Ada pola 40 kali draw, 1222. Selanjutnya di sini ada pola 111, teman-teman ya bisa mendapatkan yaitu skin Layla juga yang aspiran unitnya 111. Waduh, 11 dong teman-teman ya. Selanjutnya di sini ada pola 333. Ya ini ada skin Layla lagi. Selanjutnya di sini bakal ada pola 31311 yang dimana pola 50 kali draw. Ya berarti triple 3-nya di nomor 1 ya teman-teman, 31311. Polanya di nomor 3. Selanjutnya di sini bakal ada pola Layla lagi, 1333. Dari nomor 1 ke nomor 3 semuanya tuh. Yang pola udah nomor 13 ya biasa bisa jadi saja di 1333. Lanjut, ada pola di skin Angela. Ya di sini kalau polanya di dari nomor 1 ya, 1 kedua kedua kedua. Ini ada pola 122 untuk skin Angela. Wow, banyak banget nih pola yang saya share karena ini hari terakhir ya teman-teman ya untuk share saya pola. Lanjut, ada pola lagi di sini 3222. Nah, karena kan untuk Angela kemungkinan rada sedikit ya teman-teman ya. Jadi saya itu share untuk pola skin Angela cuman ada 2 biji saja ya teman-teman ya yang saya share ya. Ya Angela ada 2 biji doang ya, 32222.
Oke, jadi segitu aja ya teman-teman ya untuk pola hari ini. Jam 3 sore jangan lupa ya untuk top up di lapakkuda.com. Dan jangan lupa untuk ngegacha di event Aspiran Unit kali ini. Karena ya Aspiran Unit ya, karena kan di 10 kali draw dijamin mendapatkan skin epic ya. Kalau nggak hoki, kalau hoki nih ya, saya sih pengen banget nih skin kolektor ada 2 teman-teman. Lightborn-nya sih yang bakal ngehalangin banget nih, yang aluk Lightborn itu. Tapi Moskop juga belum dapat ya. Gwyn sama Lunok juga belum dapat. Johnson belum dapat juga ya, bisa jadi aja sih. Karena saya pengen dapat skin kolektornya Yi Sun Sin sih ya teman-teman ya, yang udah dapat skin Yi Sun Sin. Berterima kasih kepada Muntun. Hari ini kalian bakal dikasih skin badang kolektor, catat itu teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.